Kerajaan juga perlu memberi data yang lebih terperinci berkaitan situasi semasa COVID-19 dalam negara. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, penting untuk rakyat tahu keadaan sebenar mengikut kategori klinikal pesakit. Daripada tahun lepas pun ramai sudah membangkitkan. Sebab kita tak tahu apakah apa tu angka sebenar dari segi beban, dari segi jangkitan komuniti dan dari segi keupayaan kita. Ya. Kita terlalu fokus kepada hospital satu, dua dan sebagainya. Jadi minta saya ambil kesempatan ni lah sebab ni ya, kalau boleh kerajaan susun semula dia punya komunikasi tim lah, pasukan komunikasi risiko. Kerana pada masa sekarang saya rasa pendekatan tim ini adalah mengeluarkan kes kemudian tidak memberikan terperinci, jadi lebih menakutkan rakyat, menyebabkan panik, tetapi rakyat tidak faham kenapa, seperti yang kita selalu katakan. Jadi sangat penting kita tahu berapa kapasiti kita, kategori 2, 3, 4 berapa, kita punya keupayaan berapa, bukan saja di dalam tetapi juga di luar daripada Klang Valley dan di luar daripada kerajaan. Saya rasa kita tidak dapat data itu daripada muda sehinggalah masa kini lah.